Kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang mau pakai pelek 12 inch dari PND. Ini apakah harus ganti segitiga atau juga harus ada modifikasi untuk roda belakang? Ini tuh langsung plek ya. Jadi untuk pelek PND 12 inch ini banyakan di pasaran itu yang untuk Mio J. Jadi dia lubang disnya cuma 3. Semua as roda depan dan belakang itu sama. Jadi tinggal pasang ya. Tidak ada perubahan apapun segitiga dan yang lain-lain. Cuman dia memang lubang disnya 3 doang. Disarankan untuk menggunakan ban yang tidak terlalu besar. Ini ban depan saya pakai 90-90 juga harus nyoak. Dia harus nyoak bagian sini nih. Nih. Nah. Nih di sini nih. Nih di bagian sini nih harus agak dicoak sedikit. Jadi ini kan agak kesini. Dia harus agak dicoak. Itu untuk 90-90 ya. Jadi kalau umpamanya untuk lebih dari 90-90 ya mungkin bisa, cuman nyoaknya agak banyak. Nah, ini untuk yang belakang. Yang belakang ini kemarin saya pakai 100/90. Itu bisa juga langsung plek, tapi kita nggak bisa pakai shock racing. Jadi harus pakai standarnya karena shock belakang standarnya ini kecil. Nah, ini saya pakai sekarang ganti pakai 90-90. Karena rencana saya mau ukur dan saya mau pasangin shock racing. Jadi lagi diukur-ukur dulu supaya pas. Ya semoga sih bisa sih. Jadi itu aja.